Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Madu TV Nusantara, sahabat LDNU channel yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Marilah kita pada saat ini berusaha untuk benar-benar melaksanakan apa yang telah diperintahkan, yaitu berupa puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam Al-Qur'an yang telah difirmankan oleh Allah menjelaskan bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kenikmatan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah, artinya kufur terhadap nikmat Allah, maka ancaman siksa akan kita hadapi nanti di akhirat. Pemirsa Madu TV Nusantara, sahabat LDNU channel yang kami muliakan. Kita oleh Allah telah diberikan kesehatan, diberikan banyak sekali kenikmatan. Kesehatan pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari bersama keluarga, kemudian kita bekerja, kemudian kita pulang, kemudian istirahat. Ini adalah kesehatan yang sangat harus kita syukuri, yang harus kita syukuri. Dan syukur yang paling wajib yang harus kita lakukan adalah dengan melaksanakan semua perintah yang memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, pada bulan ini memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan yang kita laksanakan mulai fajar hingga terbenamnya matahari, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir nanti di akhir puasa Ramadan. Pemirsa Madu TV Nusantara, sahabat LDNU channel yang dirahmati oleh Allah, pelaksanaan puasa Ramadan pada tahun ini, ketika kita laksanakan dengan syukur, atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti puasa kita akan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang telah lalu dan yang akan kita hadapi nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagaimana firman Allah yang telah kami sampaikan di awal tadi,
bahwa la in syakartum, barang siapa bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah benar-benar akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka azab Allah benar-benar sangat menyiksa kepada kita nanti di akhirat. Sahabat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, LDNO channel yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan puasa Ramadan pada hari ini, pada bulan ini. Kita bersyukur kepada Allah juga dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang diterapkan, yang diperintahkan, seperti sholat lima waktu dan lain-lain yang wajib bagi kita. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi dhikrillah nahya fakabbiru wa idha ishtadda al bala huwa lil qulub shifa wa hadha wa'dullah. Shrap wa malo.